Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahud din walau karihal kafirun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Ini bulan mulia. Ujungnya bulan mulia dari Ashhurul Hurum. Dari empat bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara empat bulan itu yang dimuliakan adalah bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai hari Tasyrik. Mudah-mudahan kelipatan perolehan kebaikan kita di bulan yang mulia ini ditambahkan kepada kita semua dengan ketakwaan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi membaca takbir. Sebetulnya apa yang saya lakukan tadi bersumber pada riwayat Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang sejak tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai tanggal 13 Zulhijjah itu sudah bertakbir di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar, di masjid-masjid, dan di pertemuan-pertemuan besar. Bukan cuma pada Idul Adha saja atau hari Tasyrik saja. Sidang jemaah rahimakumullah. Ini bulan di mana orang yang mencari kelipatan-kelipatan keberkahan, orang-orang yang orientasinya mendapatkan taufik Allah, tentunya bukan semata-mata keduniaan yang menjadi target-target kelipatannya, tetapi bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Untuk itu, orang-orang yang beriman di hari-hari terakhir bulan yang mulia ini, dia sadari betul bahwa meninggalkan maksiat pada bulan-bulan seperti ini juga dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana orang-orang yang bermaksiat di bulan-bulan seperti ini pun akan dilipat gandakan azab dan siksanya dari dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, saya sebagai khatib menasihati diri saya sendiri. Iyakum, iyakum wal maksiat. Jauhilah maksiat. Hentikanlah maksiat itu. Tentu bukan karena hanya bulan Zulhijjah saja, tetapi jadikan ini momentum perubahan untuk menjadi manusia yang mulia, mulia di hadapan dirimu sendiri, mulia di hadapan manusia, dan yang paling penting sebetulnya adalah mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Rasulullah, mulia di hadapan agama, mulia di hadapan keluarga sendiri, mulia di hadapan orang tua, dan baru kemudian mulia di hadapan semua manusia, khususnya orang beriman. Manfaat daripada berkorban, saya akan coba ambil dari surah Al-Hajj dari ayat 34. Di sini dijelaskan tentang sekilas historical, dan kemudian dijelaskan tentang tata cara, dan kemudian dijelaskan tentang tujuannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat ja'alna mansakan, telah kami syariatkan penyembelihan kurban bagi mereka masing-masing. Dulu di masa Adam alaihissalam, kurban itu boleh dalam bentuk apa saja. Kisahnya Qabil dan Habil, yang satu memberikan kurban dalam bentuk hasil panen yang terbaik dari sawah dan kebunnya, sementara yang satu memberikan hewan ternaknya yang paling buruk. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar.
Yang diterima itu adalah bukan yang banyak dan sedikitnya, tetapi takwanya. Salah satu dari putra Adam memberikan kurban terbaiknya berupa hasil panennya. Itulah yang kemudian disambar kilat dan terbakar. Itulah yang diterima. Dan yang tidak disambar kilat dan tidak terbakar, itulah yang tidak diterima. Ini kisah secara historis. Yang lebih dekat historis berkurban kita adalah kisah Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu yang dikurbankan bukanlah kambing atau domba, tetapi putranya sendiri. Putranya yang Ibrahim alaihissalam sejak menikah dengan Sarah, Sarah yang usianya 90 tahun dan belum punya anak, lalu kemudian menikah dengan Hajar dan punya anak, belum puas batin Ibrahim menatap wajah anaknya, tapi harus ditinggalkannya. Itu kurbannya Ibrahim alaihissalam. Dia harus pula meninggalkan anaknya di dekat Baitullah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhanku, atas perintahmu. Ini kurbannya Ibrahim. Secara substantif kita perhatikan, atas perintahmu telah kutempatkan anakku di sebuah lembah yang tandus, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Perintah berikutnya adalah, setelah anak itu kemudian sampai pada usia, falamma balagha ma'ahu sa'ya, lihat pengorbanan Ibrahim secara psikologis, ketika usia Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan ayahnya. Para ayah, saya tahu apa yang paling Anda dambakan adalah ketika anak laki-lakimu bisa bergandengan tangan denganmu, bekerja sama denganmu. Saya kira itu semua yang diinginkan oleh para ayah dan Anda sebagai anak. Kalau ingin menjadi anak yang membanggakan bagi ayahmu, berposisilah kamu seperti Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bersama-sama ayahmu membangun rumah Allah. Itu yang dilakukan oleh Ismail, sehingga jadilah dia anak yang membanggakan bagi ayahnya. Dan ayah yang dikenal, ayah yang dikenang oleh keturunannya, bukanlah ayah yang mengajarinya sesuatu yang bukan membangun rumah Allah sebetulnya. Kita lihat dalam kisah Yusuf, kisah Yakub alaihissalam, yang diabadikan di dalam Quran dari keagungan seorang ayah adalah, am kuntum syuhada idh hadra Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ayah yang monumental diagungkan di dalam Al-Quran, ayah yang bisa dijadikan sebagai panutan dan pembangun peradaban adalah, bagus, mencetak pebisnis di dalam rumah, satu pengusaha, satu keluarga, bagus, satu teknokrat, satu rumah tangga, bagus. Tapi sayang kalau Anda tidak mengamalkan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak menjadi saksi wahai Muhammad saat kematian Yakub? Tentunya tidak. Kalimat ini menunjukkan bahwa tentang absolutisme, kebenaran mutlak dari informasi yang dibawa oleh Al-Quran dan diyakini oleh Muhammad SAW. Muhammad SAW lebih percaya dengan informasi yang dibawa oleh Tuhannya ketimbang matanya sendiri, sebagaimana Ibnu Umar lebih percaya dengan telinga Nabi Muhammad SAW, dengan pendengaran Nabi Muhammad SAW, ketimbang pada telinganya sendiri. Ini orang yang cerdas. Saya perlu sedikit komentari. Orang zaman sekarang, orang-orang yang sangat naif, orang-orang zaman sekarang adalah orang yang terlalu percaya pada yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Dunia sekarang dunia screen, dan generasi sekarang adalah generasi yang sangat berbahaya, karena mereka-mereka yang aktivitasnya, gerak hidupnya, dasarnya bukan bersumber dari apa yang dia dengar, tapi apa yang dia lihat. Orang seperti ini sekualitas hewan. Manusia yang aktivitas hidupnya dipengaruhi oleh apa yang dia lihat adalah manusia berkualitas hewan. Coba lihat hewan, marahnya, semangatnya, dasarnya bukan karena yang dia dengar, tapi
karena yang dia lihat atau yang dia cium. Sidang jemaah rahimakumullah, ini dunia screen, dunia pembentukan opini publik. Padahal yang harusnya dijalani oleh anak-anak kita dan generasi kita adalah bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Ibnu Umar pernah ditegur, bagaimana kamu bisa mengatakan saya kalau membicarakan soal surga, seakan-akan suasana surga sudah saya rasakan sekarang. Saya kalau membaca ayat-ayat tentang neraka, seakan-akan panasnya api neraka sudah saya rasakan sekarang. Bagaimana kamu bisa merasakan itu, wahai Ibnu Umar? Ini soal imajinasi dan taste-nya orang berselera tinggi. Ini soal tingkat sensitivitas dan kepekaan orang yang bertakwa. Lalu ditanya, bagaimana kamu bisa seperti itu, wahai Abdullah Ibnu Umar? Aku, kata dia, lebih percaya yang dilihat oleh Muhammad SAW ketimbang yang saya lihat. Aku lebih percaya dengan yang aku dengar dari Muhammad SAW ketimbang yang aku dengar sendiri. Karena tidak semua manusia mampu mengoperate indera penglihatan dan pendengarannya dengan benar, kecuali mereka yang sudah terbimbing dengan selera-selera kesucian dari Allah dan Rasulnya. Tidakkah kamu menjadi saksi, wahai Muhammad, ketika Yusuf, Yakub jalan kematiannya, id hadro Yakub al-maut, id qala li banihi, ketika dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Ini ayah yang muntal dan ayah yang sukses. Anaknya menjawab satu pertanyaan itu dengan tiga jawaban yang menunjukkan ayahnya sukses. Kalau tidak menjawab dengan ini, tentu ayahnya gagal. Apa itu? Qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah sesembahan ayah. Itu karena ayahnya yang menghujamkan mentalitas, spiritualitas penghambaan itu. Tapi kebanyakan ayah dalam bahasa Al-Quran meminumkan kepada anaknya cinta dunia dan cinta harta. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Yang kedua, anak menjawab, dan ini juga hasil pekerjaan ayah yang monumental ini, kami akan menyembah sesembahan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishaq, dan kami tidak akan sekutukan dia dengan satu apapun. Ini akan dikenang oleh keturunan, wahai para ayah. Ayah yang seperti ini adalah ayah menanamkan sebuah keagungan di dalam jiwa para anaknya, dan ayat seperti itu yang akan dikenang sepanjang masa oleh keturunannya. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun, dan kepada aturan-aturan Tuhan ayah dan Tuhan kakek kami berserah diri menjadi muslimun, orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan semua aturan-aturannya. Kembali kepada kasus Ismail, pada akhirnya Ibrahim harus menyembelih Ismail. Itu kurban pada masa Ibrahim. Dari sini sebetulnya nilai kurban kita itu untuk orang kaya satu ekor kambing 2 juta tentu murah. Tapi Rasulullah pernah dalam kondisi yang tidak, dalam kondisi ekonomi bagus, sehingga menyembelih satu ekor kurban berupa kambing dengan niat min Muhammad wa ahli Muhammad. Satu ekor kambing ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Artinya tidak harus satu nama, satu ekor kambing. Tapi bagi anda yang mampu, bagi anda yang mampu, Rasulullah SAW pernah menyembelih 100 ekor unta dari dirinya sendiri, dari uangnya sendiri, dari asetnya sendiri. 100 ekor unta, tapi niatnya min Muhammad wa ahli Muhammad wa ahli Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 ekor unta dalam kondisi seperti itu. Analisisnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban dengan tingkat ketakwaan yang paling tinggi, dengan jumlah aset yang paling besar. Jadi sinilah perbedaan kurbannya orang yang diterima dengan kurbannya orang yang tidak diterima. Jadi sesungguhnya
kalau kita analisis dari kasus Qabil dan Habil, ada yang ditolak. Dia berkurban, tapi ditolak kurbannya. Karena apa? Alasannya, karena memberikan yang terburuk. Gaji 15 juta sebulan. Berkurban dengan 1 juta. Ya, ringanlah bagi dia, karena setahun sekali. Saya tidak tahu apakah itu diterima atau tidak. Tapi mudah-mudahan kita berprasangka baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat ayatnya, filosofi daripada berkurban itu sesungguhnya adalah liyadzkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Filosofinya adalah supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Hewan ternak menjadi hewan ternak itu rezeki. Sekali lagi saya ingin tegaskan di ayat ini, liyadzkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah, itu yang pertama, dan bersyukur terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi hewan ternak dijadikan hewan ternak, bisa ditunggangi, bisa dimakan dagingnya, bisa diambil air susunya, bisa digunakan kulitnya, bahkan kalau di Indonesia jeroannya pun. Ini semua adalah sesuatu yang Allah rezekikan buat kamu wahai manusia. Ini dalam gaya bahasa Quran namanya al-iltifat. Dalam sastra Quran ini disebut dengan iltifat. Kita diminta untuk melihat sisi angle yang selama ini angle ini tidak kita perhatikan. Hewan ternak jadi hewan ternak. Angle ini adalah angle di mana kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara menyebut namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan tentu ujung dari semua kurban ini adalah agar kamu sebagai manusia jangan seperti hewan ternak dan jangan pernah menyembah sapi betina seperti mereka yang menyembah hewan ternak itu. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Ini puncak filosofi daripada berkurban itu. Fa ilahukum ilahun wahidun. Tapi tidak cukup sampai situ. Falahu aslimu. Jadikan Allah satu-satunya sesembahanmu yang paling kamu cintai, yang paling kamu takuti, yang paling kamu harapkan, dan yang paling kamu sandarkan. Itu yang pertama. Falahu aslimu. Setelah itu jangan cuma mengakui di tingkat belief, keyakinan. Tidak cukup. Harus menjawantah, mengimplementasi falahu aslimu. Tundukkan hatimu terhadap semua titahnya. Tundukkan ragamu untuk taati semua aturan-aturannya. Misalnya, puncak cinta. Orang-orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah, sehingga dia kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya dengan satu pertanyaan. Apa yang didapati oleh orang yang kehilangan Allah? Apa yang didapati oleh orang yang kehilangan Allah? Nothing. Tidak dapat apa-apa. Sebaliknya, dapat apa orang yang sudah kehilangan Allah? Lagi-lagi, nothing. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut padanya. Tapi orang yang kehilangan rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ini pentingnya dasar-dasar uluhiyah itu. Orang yang menggantungkan harapan pada orang kaya, saya cukup dengan bahas satu ayat saja. Orang yang menggantungkan harapan pada militer dan senjatanya, saya cukup jawab dengan satu ayat saja di dalam surah Al-Mulk.
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inal kafiruna illa fi ghurur. Hei, tentara-tentaramu yang kamu unggulkan dan kamu andalkan itu, kamu pikir bisa menang tanpa pertolongan Ar-Rahman, tanpa izin Ar-Rahman? Kamu itu orang-orang yang pikirannya kacau. Yang kedua, Amman hadza alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Apakah orang yang kamu anggap uangnya tidak berseri itu bisa menjamin rezeki kamu? Allah tinggal pencet saja satu saluran rezekinya, tit, mati dia. Dan bisa kolaps kapan saja. Orang yang tidak menggantungkan harapan kepada Allah adalah ibarat orang yang sedang hanyut di bawah arus, ranting patah di arus itu pun diraih. Tapi orang yang sudah menggantungkan harapan dan sandarannya hanya kepada Allah, dialah orang yang kuat kapanpun dan dimanapun. Dan dia sudah tidak perlu bersandar lagi kepada luar dirinya. Maka orang paling kuat sebetulnya adalah orang yang sudah menemukan, orang yang sudah menemukan sandaran paling hebat di dalam jiwanya, yaitu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak akan pernah mengemis kepada siapapun adalah orang yang sudah menemukan harta karun di dalam jiwanya yang bernama al-qana'ah, rasa puas dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama. Fa ilahukum ilahun wahidun walahu aslimu. Dan hanya kepada Allah saja kamu berserah diri. Sidang jemaah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Falsafah penting yang harus kita dapatkan dari kurban ini sebetulnya adalah kenapa Ibrahim kemudian harus mengorbankan orang yang paling dicintai di dalam hidupnya? Karena terlalu mencintai selain Allah adalah mentalitas hewan ternak. Jadi kebinatangan diri kita yang harus kita coba sembelih. Sedang jemaah, di dalam ayat ini falahu aslimu maksudnya adalah berserah dirilah kamu sepenuhnya kepada dia. Singkat cerita begini saja. Orang yang jalan hidupnya itu ittiba kepada Allah itu tiga. Keuntungannya tiga. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku, jalan yang memperjumpakan kamu dengan aku cuma satu jalan, enggak ada banyak jalan. Anda enggak usah ngarang bebas memilih jalan hidup, jangan. Karena jalan yang bisa memperjumpakan kamu dengan Allah cuma satu jalan, sirati. Ada tiga kata jalan di dalam Al-Quran, tariq jalan, sabil jalan, sirat jalan. Orang yang berjalan di atas kata tariq, ini kemungkinan besar salahnya besar. Orang yang berjalan di atas kata sabil, fi sabilillah, itu menurut kamu, tapi menurut Allah belum tentu dan kamu harus diuji di lapangan. Tapi orang yang paling sukses hidupnya adalah kalau sudah diperjalankan di atas namanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke atas jalan yang lurus. Orang yang berada di atas jalan ini tiga keuntungannya. Satu, ma'tadil. Jalannya lurus. Allah sudah sudah kasih dia sebuah selera yang seleranya tidak bisa membuat dia untuk setback. Dia sudah diarahkan oleh Allah untuk menuju dia, menuju Allah Subhanahu wa taala dan akan sampai ke surganya. Yang kedua, orang seperti ini jalan hidupnya murah. Enggak mahal. Coba Anda belanja pakai syahwat, biasanya tinggi harganya. Tapi kalau Anda belanja shopping pakai akal, insyaallah jadi murah. Begitu juga memimpin negeri ini. Memimpin negeri pakai syahwat mahal, utangnya banyak. Tapi memimpin negeri dengan otak, dengan keadilan yang sesungguhnya, murah. Ini soal berkah, kadang-kadang bermula dari apakah dia berada di atas jalan yang benar atau jalan yang salah. Dan yang terakhir, biasanya simpel. Jalan hidupnya tuh gak muter-muter. Cari guru spiritual lah, yang aneh-aneh. Padahal Allah tidak butuh calo dalam berdoa. Semua begitu dekat untuk kita jalani. Dan kitab suci itu begitu jelas. Sedang jumlah rahimahumullah. Karena waktu jualah. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Tetapi malulah jika berkurbanmu belum sampai memberatkan hatimu.
berikan kurban yang terbaik. Kalau memang mampu satu ekor, dan itu yang terberat bagi hatimu, mudah-mudahan ukuran takwamu itu yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika bisa 10 ekor sapi, jika bisa 20 ekor sapi, maka manfaat ekonominya, manfaat penghambaannya pun akan kembali kepada kamu. Dan Indonesia saat ini saya kira diuntungkan dengan pergerakan khususnya bisnis peternakan hari ini. Jika kesadaran, bayangkan jika kesadaran 200 juta umat Islam terhadap kurbannya, kita ambil 10% saja. Bagaimana perputaran ekonomi, khususnya ekonomi Idul Adha ini. Dan yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, rayakan Idul Adha ini. Mana syiar umat Islam? Mana syiar umat Islam? Padahal ini musimnya mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lihat agama lain di mall-mall, di hypermarket jauh sebelum Natalan. Saudara-saudara, saya dapat berita beberapa dai kita di lapangan hanya karena merayakan Idul Adha, banyak non-muslim yang masuk Islam. Hanya gara-gara hewan kurban, mereka bisa masuk Islam. Sementara orang Islam yang dikafirkan hanya dengan mie instan dan baju bekas, itu juga banyak yang keluar. So, berbicara tentang وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Jadi meramaikan acara-acara di media tentang Idul Adha sebagai simbol Islam, simbol umat Islam, dan ini juga mengandung acara yang fun, entertaining, dan juga mendatangkan keuntungan. Ini lebih dari itu, maka akan mendapatkan juga keuntungan akhirat. Mudah-mudahan orang-orang kreatif di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kreativitasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karim arrahman allamal Qur'an خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu min syairillah sebagian daripada syiar-syiar Allah lakum fiha khair dari unta itu dan semua hewan ternak itu kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawaffa. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Jadi menyembelih unta memang disunnahkan dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Sawaffa. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Kemudian apabila unta telah roboh atau telah mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang miskin tapi tidak meminta, dan orang yang miskin dan meminta dari apa yang sudah kamu sembelih itu. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu sebagai mukjizat buat kamu, untuk kamu jadikan pelajaran bagaimana aku tundukkan hewan ternak itu buat kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini aspek filosofi lain dan manfaat lain dari berkorban. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setia kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak kehilangan pegangan, sebab Allah sudah kirimkan suri tauladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. Berkahilah, berkahilah rezeki kami sehingga kami bisa berkurban dengan yang terbaik. Berkahilah badan kami sehingga kami senantiasa menyebut namamu dan bersyukur kepadamu ya Allah. Berkahilah keluarga kami sehingga kami bisa berkurban dengan yang terbaik untuk seluruh isi keluarga kami.
Rabbana zulamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azhim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.